keramaian dan kepadatan lalu lintas pagi hari. Ini masih 6:30 lebih dikit. Cuaca memang agak-agak mendung nih ya, tapi nggak tebel sih. Nggak tebel, cuman sinar matahari nggak belum keluar ini. Nggak tahu nanti jalan nggak rame di jalan. Jalan apa Bu? Ini namanya Bu? Ini jalan apa? Hah? Oh, Dr. Harun ya? Ah, Dr. Harun. Dr. Harun 2. Pokoknya kalau ke sana itu ke arah sekolah penabur. Nih, lagi beli nasi uduk. Duduk. Oh, udah mau habis tuh nasi uduknya. Udah dalam. Dari jam berapa tadi, Bu? Habis sholat itu, Pak. Oh iya, pagi-pagi, Bu ya. Oh. Bisa pakai telur, pakai gorengan ini juga bisa, Bu. Oh. Murah pokoknya. Aku beli 2 bungkus ditambah gorengan dan ada telurnya juga cuma 15.000. Jalan Dr. Harun pokoknya di pinggir-pinggir beginilah, komplek rumah mewah semua ada nih. Nasi uduk dan lontong sayur Nurul. Jadi lontong sayurnya nggak ada ibu ya? Oh lagi nggak bikin. Tapi biasanya juga bikin. Oh iya. Yang namanya Nurul siapa? Cucung. Oh cucung, cucungnya ibu ya? Ya berkah ibu ya, sukses usahanya. Ya. Oh kebetulan nggak bikin lontong sayur. Ya ya nanti kapan-kapan aku nyoba lontong sayur ya bu ya. Makasih bu. Nasi uduk dan lontong sayur Nurul. Ramai banget ya, menjelang jam 7 sih. Jadi orang mau berangkat kantor sambil nganter anak sekolah tuh kan. Rata-rata sambil gonceng anak sekolah dia. Tuh. Kalau yang dari arah sana enggak seberapa. Ada helikopter tuh. Helikopter TNI kayaknya ya. Oke, dilaporkan dari Jalan Dr. Harun, Bandar Lampung. Kesempatan hari apa nih ya, Selasa. Selasa 26 Juli 2022. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, amin. Bulan Juli masih banyak hujan.